Nah, jadi ini motornya, guys. Ini masih pagi ya. Nanti kita udah selesai mata kuliah jam 1. Ini kan hari Jumat. Mata kuliah kita ada di jam 1, pulangnya jam 3, seminar lagi. Ya, pulangnya malam lah, sekitar jam 6. Jam 6 perjalanan kita sekitar 5 jam lah. Kita lihat nyampe sana palingan jam 9-an ya, jam 9 lewat, jam 10 kurang lah. Kita lihat bannya udah, nah ini enggak kempes, bagus. Oke lah. Jadi guys, kita buat video mengenai konsumsi bahan bakar dari Mio. Itu cc-nya 125 cc. Kita penasaran sih perbedaan dari motor saya yang 150 cc Honda Supra GTR. Itu sangat diri sekali dalam konsumsi bahan bakarnya. Dari Ketapang ke Pontianak itu cuman 6 liter saja. Gak tahu kalau Yamaha ini 125 itu berapa. Seharusnya lebih irit dong, karena cc-nya lebih kecil. Penasaran? Yep. Yang belum nonton video mengenai konsumsi bahan bakar rata-rata Honda Supra GTR ya, khususnya Honda Supra GTR, wajib nih ditonton. Bagi yang punya Honda Supra GTR 150, ada di sini videonya di pojok kanan atas, itu kalian bisa tonton. Kita buat video mengenai mesin dari motor ini ya. Motor mesin ini 125 cc. Enggak tahu ini udah berapa tahun motor ini. Tapi kalau dilihat dari platnya kayaknya udah 2 tahun lebih ya. Buat mesinnya gimana nih? Oke juga. Tapi ada bunyi yang enggak enak didengar gitu kawan, mengenai motor ini, yaitu di bagian kedengaran enggak kawan, itu mengenai CVT nya apabila kita kendorkan gas lagi, itu ada suara kayak reng 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 gitu ya. Semoga nanti kita pulang di sore hari enggak ada kendala di bagian CVT nya kalau ada kendala bahaya juga di sore hari itu. Enggak ada bengkel juga kan. Oke, lanjut ke motor. Cuci tangan enak, cuci kaki, cuci kaki juga ya. Oke, videonya saya potong dulu, lanjut untuk perjalanan pulang ke kantor. Oke guys, sebelum kita berangkat ke kampus, kita kumpulin buat perjalanan jauh nanti, takutnya di sore hari nggak ada SPBU juga ya. Oke, ini nih. Waduh, macet luar biasa. Jadi tadi kita udah isi pretalit, itu full ya, kita isi full kena 32.800 perak. Ini jadi motor ini. A few moments later.
Oke guys, jadi kita udah pulang ke kampus tuh selesai seminar di jam 6 ya. Ini udah jam 6 lewat. Setengah 7 malah. Aduh, kita pulang dari Ampera, Pontianak, nggak tahu nyampe ke Tapang jam berapa. Oke lanjut. Oke guys, kita udah nyampe di dekat Simpang Ampar, nggak tahu apa namanya. Kita isi SPBU lagi. Tadi kita udah isi seliter di ujung sana tadi 10.000. Ini udah setengah nih. Jadi perlu kita isi, takutnya bukan apa ya. Takut habis bahan bakar aja karena udah malam nih. Oke, jadi kita udah nyampe di mana nih? Nggak tahu. Kita isi minyak 10.000. Oke kawan, tadi jadi udah kita isi. Itu kita pul aja 15.000 ya. Berarti 1,5 liter. Oke, lanjut perjalanan. Thank you.
buat konsumsi bahan bakar Yamaha itu hanya lebih 1,7 liter ya. Soalnya kita udah isi tadi sebelum berangkat ke kampus kan udah 1,3 liter. Dari SPBU sana dekat dengan bawang kita isi 10,000. Udah di dekat tempat yang terlalu kita isi 15,000. Dan terakhir di balai itu kita isi di 1,12 liter. Jadi subtotalnya semua itu 70,000. Jadi menurutku motor tester Suzuki K25 ya cukup irit ya, apalagi dia punya eco. Apabila kita turun gas dia akan menghemat bahan bakar, membuat saya tahu. Itu aja mengenai video kita. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe-nya biar nggak ketinggalan video saya berikutnya.